guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Cicak Vlogger. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran rezeki, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke Gua Selo Mangkleng, Kota Kediri, yang berada di kaki Gunung Klotok. Yuk, seperti apa videonya? Ikuti terus video saya. Let's go. Oke, kita sudah berada di jalan masuk menuju Gua Selo Mangkleng. Ini ada petunjuknya. Gua Selo Mangkleng terletak di kaki Gunung Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Berdasarkan cerita rakyat, Gua Selo Mangkleng adalah tempat pertapaan Dewi Kili Suci. Oke, kita lanjut saja. Oke, seperti biasa di depan pintu masuk kita disambut oleh patung arca. Oke, kita lanjut saja. Oke guys, kita sudah sampai di depan guanya. Ini ada apa ya ini? Akar atau semacam akar ya guys. Jadi seperti ini suasananya di depan gua. Kita langsung naik saja. Ini juga seperti ini, guys. Loh. Akar ya ini. Nah, itu depan guanya. Jalannya licin ini guys, harus hati-hati. Oh, air dari atas. Oke, kita lanjut. Aroma-aroma dupa sudah tercium dari luar. Apa ya ini? Oh, ada bunga kamboja ini guys. Itu ada tanda salibnya. Assalamualaikum Mbak, permisi. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di depan guanya. Kita masuk saja. Assalamualaikum. Ini, oh suaranya menggema guys. Assalamualaikum Mbak, permisi. Jadi di situ ya guys tempat pertapaannya Dewi Kili Suci.
Ini batu, guys. Iya kan, batu. Oke, kita coba ke sebelah sini. Ini tempat, mungkin ini tempat istirahat ya, guys. Ini ada dupanya juga. Sama ini juga batu. Wow, gelap sekali. Kita coba masuk. Sebentar. Oke. Mungkin begini agak sedikit terang. Amit, Mbak. Permisi. Ini, guys, ada bunga-bunga. Ini. Wow. Siang saja bikin bulu kuduk merinding, guys. Oke, kita coba keluar. Jadi seperti ini ya, guys. Penampakan kuenya. Tempat pertapaan Dewi Kili Suci. Tempat pertapaan Dewi Kili Suci sendiri ada, menurut cerita ada tiga ya, guys. Di Gua Selo Mangkleng, yang kedua di atas Bukit Gunung Pegat, dan yang satunya berada di Tulungagung. Menurut cerita, guys, itu kalau saya sendiri tidak tahu. Guys, jadi seperti itu video saya untuk kali ini. Bagi kalian yang suka, silahkan like, komen, dan subscribe agar lebih bersemangat lagi membuat video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.